Saya atas nama rakyat Papua dan juga sebagai Ketua West Papua Council, pemerintahan sementara West Papua, mewakili rakyat bangsa Papua, dengan tegas menolak pertemuan yang diselenggarakan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Koordinator Politik dan Hukum di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2022. Dan pertemuan ini akan dihadiri oleh seluruh akademisi dan beberapa pejabat di Papua untuk mempersiapkan laporan tentang pelanggaran HAM masa lalu dan sampai hari ini yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Jadi kami sebagai korban menolak pertemuan itu. Dasar pemikiran kami adalah masa pelaku mempersiapkan laporan. Itu sangat tidak mungkin. Kami berharap pemerintah berjiwa besar membuka diri karena korban di Papua itu tidak hanya orang Papua. Semua orang yang ada di atas tanah ini korban. Dan ini persoalan kemanusiaan. Jadi kunjungan itu untuk seluruh manusia yang ada di Papua, baik itu korban di pihak TNI Polri, masyarakat sipil, TPNOPM, dan mahasiswa semua. Jadi Jakarta tidak boleh siapkan laporan sepihak, tapi kalau boleh kami mengusulkan kunjungan itu harus ketemu pada pihak korban dan juga termasuk Jakarta, tidak masalah, tapi paling tidak laporan ini harus diterima oleh pihak korban. Jadi itu yang kami menolak dengan tegas pertemuan itu, untuk kalaupun itu mempersiapkan laporan, tapi kalau hanya membahas hal-hal teknis tentang keamanan dan lain-lain tidak masalah, tapi 100% rakyat West Papua termasuk mereka yang ada peran di hutan, saya jamin keamanan kami akan jamin. Dan rakyat hari ini sudah antusias pembentukan panitia penjemputan di mana-mana di seluruh Papua. Dan hari-hanya itu saya mau sampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia bahwa keamanan kami jamin, kami akan komunikasi seluruh stakeholder perjuangan kami untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan kita semua. Nah, itu saya jamin. Kami korban dan kami dari pemerintah sementara sebagai korban lakukan komunikasi-komunikasi politik juga melalui seluruh ambasador yang ada di Dewan HAM PBB. Itu ada jalan dan kami juga punya data-data. Termasuk LSM punya data dan kami berharap juga data dari LSM maupun pemerintah sementara harus sama. Harus disamakan supaya laporan yang masuk di Dewan HAM PBB itu benar adanya begitu. Karena kunjungan ini berdasarkan desakan negara-negara anggota Pasifik Selatan. Jadi waktu itu mereka mau masuk dan diketuai oleh Peter Otnyele, Perdana Menteri Papua New Guinea. Tapi pemerintah Indonesia menolak.